Hai, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau masak sop ceker. Ini rasanya seger, simple dan pasti enak. Langsung aja yuk kita buat. Pertama-tama, panaskan air untuk merebus ceker ayam sebanyak 250 gram. Ini udah dicuci bersih ya. Terus masukkan cekernya ke air panas. Ini aku tambahkan 1 ruas jahe yang udah digeprek untuk mengurangi bau amis pada ceker. Tutup dan rebus selama 15 menit atau sampai cekernya empuk. Kalau sudah, matikan kompornya. Ini karena cekernya kecil-kecil, jadi empuknya cepat. Untuk ceker yang ukurannya besar, teman-teman bisa pakai metode 5-30-7. Jadi rebus dulu 5 menit, diamkan 30 menit, kemudian rebus lagi selama 7 menit. Nah, ini kita sisihkan dulu. Untuk air bekas rebusan cekernya jangan dibuang, ini air kaldu ya, karena nanti akan kita pakai sebagian untuk kuah sopnya. Nah, di sini aku pakai jamur sop, atau ada juga yang menyebutnya jamur putih salju. Kalau teman-teman nggak ada, nggak usah juga nggak apa-apa. Kita rendam dulu dengan air panas, fungsinya biar jamurnya lembek, mengembang, dan baunya hilang. Kalau sudah, dibilas. Untuk bagian yang kuning ini, kita buang terlebih dahulu, karena baunya tuh nggak enak, agak asam gitu, biar nggak merusak cita rasa sopnya. Kemudian, iris-iris sesuai selera. Jamur sop ini, kalau dimakan, rasanya tuh krenyes-krenyes gitu. Lanjut, potong-potong sayurannya. Di sini aku pakai wortel sebanyak 2 buah, kentang setengah buah, kembang kol secukupnya, dan kol secukupnya. Iris-iris juga daun bawang dan seledri secukupnya. Untuk bumbunya mau aku ulek aja, ada bawang putih 3 siung, merica 1/4 sendok teh, dan pala secukupnya. Panaskan minyak secukupnya, masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tumis sampai harum dan matang. Kalau sudah, tambahkan air sebanyak 700 ml. Setelah airnya panas, masukkan wortel, kemudian kentang, dan cekernya. Dan di sini aku tambahkan air kaldu bekas rebusan ceker tadi sebanyak 2 sendok sayur. Terus masukkan kembang kol, jamur sop, dan kolnya. Tambahkan kaldu bubuk 1/2 sendok teh dan garam 1 sendok teh. Kalau sayurannya udah matang, terakhir tambahkan irisan daun bawang dan seledri. Aduk-aduk dan koreksi rasa, semisal rasanya udah pas, langsung matikan aja kompornya. Selesai, tinggal disajikan di atas mangkok. Ini dimakan anget-anget, seger dan enak banget loh, apalagi cekernya empuk dan lunak. Terus aku taburi bawang merah goreng di atasnya. Gimana? Gampang kan bikinnya? Oke, segitu aja videoku kali ini. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.